Ini bahan-bahan dia. Cili merah dalam 4, bawang putih 6 siung, lepas itu jahe atau halia. Sekarang kita blender. Masukkan semua sekali dengan ininya, dengan kulit-kulit batang dia. Kita bagi air, masukkan air. Sekarang kita blender. Oke. Sekarang kita tapis. Masukkan sabun cair di dalam satu sudu. Setengah sudu sabun cuci pinggan. Satu sudu minyak masak, kacau-kacau, warna dia jadi seperti ini. Kita perap selama 1 malam. Kalau mau pakai, buat 1 sudu dengan 5 sudu air biasa. Kita spray ke dalam pokok dia ya. Pokok-pokok semua kita spray. Boleh spray 1 hari 2 kali, pagi dan petang, sebelum ada matahari. Warna dia jadi seperti ini kalau kita tambah air. Sekarang kita spray pohon dia. Banyak semut. Sudah dalam-dalam, putih-putih dia terbang semua. Dia sampai kering mati ini macam. Lihat. Jadi seperti ini. Sekarang dia punya bunga, tak ada gugur, sudah mulai berbunga.
pun sudah hilang. Ini daun-daun baru, bunganya pun sudah tak ada gugur. Ini baru dia keluar daun-daun, sudah mau mati ini. Jadi sekarang sudah seperti ini, sudah ada daun dia, rontok. Dia sudah tumbuh cantik lagi. Buah-buah dia sudah banyak. Selamat mencoba. Kalau daun dia kuning sedikit-sedikit itu tak ada masalah ya. Nanti akan dia pulih lagi. Bye.